mendirikan apa yang disebut Yayasan Kesadaran Berkontribusi. Apa itu? Itu suatu kumpulan dari tokoh-tokoh ya, yang mungkin sudah menilai bahwa tindakan Pak Tony sudah menyimpang dari dasar-dasar konstitusi. Yayasan Kesadaran Berkontribusi. Sebutannya kan begitu toh. Nah, itu. Dan saya jadi anggota di sana. Itu tahun 78. Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan 6 jenderal berani tantang kediktatoran Soeharto. Pada saat mereka kepada saya ingin supaya bertemulah kita ini orang-orang yang tidak setuju ini. Maka kita mengadakan pertemuan pertama di rumah saya di ruangan depan. Maka terbentuknya apa yang disebut kemudian petisi 50. Gitu. Nah, untuk jelasnya tentunya saya ingin menyampaikan siapa-siapa saja yang jadi anggota petisi 50 itu. Makin lama, kepemimpinan Presiden Soeharto semakin dirasa menyimpang dari cita-cita pendirian Orde Baru. Isu korupsi keluarga Cendana dan keluarganya mencuat. Soeharto pun mulai mencopoti pejabat yang dinilai berseberangan dengan dirinya. Banyak yang kecewa dengan kepemimpinan Soeharto yang makin seperti diktator. Tapi sedikit yang berani bersuara, hukuman berat dari Soeharto menanti mereka yang bersuara kritis. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. 16 April 1980, Soeharto berpidato di depan Korps Elit Baret Merah, Kopassanda Angkatan Darat. Dia mengeluhkan sejumlah serangan politik terhadap dirinya, soal Ibu Tien yang dituduh korupsi, dan soal ancaman terhadap Pancasila. Sejumlah tokoh militer senior dan sipil kecewa. Mereka mempertanyakan sikap Soeharto yang menyeret ABRI sebagai alat kekuasaan. Mereka pun mempertanyakan kenapa setiap serangan politik pada Soeharto dianggap ancaman terhadap Pancasila. Muncul kelompok petisi 50 dan forum-forum diskusi yang berani mengkritik Soeharto terang-terangan. Berikut kisah 5 jenderal yang berani melawan di tengah ancaman rezim Orde Baru. Jenderal Besar A.H. Nasution. Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution melantik Soeharto sebagai Presiden RI kedua tahun 1967. Ironisnya, Nasution kemudian menjadi salah satu pengkritik Soeharto yang paling vokal setelah kecewa dengan Soeharto. Pak Nas, panggilan akrabnya, merupakan salah satu tokoh paling senior di petisi 50. Rekam jejak Pak Nas sejak Perang Kemerdekaan tak diragukan lagi. Dia adalah konseptor perang gerilya dan pejuang kemerdekaan. Soeharto membunuh Nasution secara politik. Pak Nas dilarang berbicara di depan umum atau di media massa. Soeharto bersama para jenderalnya terus meminta para anggota ABRI tak terpengaruh dengan omongan Nasution. Pak Nas juga dicekal berpergian ke luar negeri. Tahun 1997, Soeharto memberikan gelar Jenderal Besar untuk Nasution dan Sudirman dengan pangkat Jenderal Bintang 5. Tapi Soeharto pun ikut menerima anugerah Jenderal Besar tersebut. Banyak pihak menilai ini hanya dilakukan Soeharto untuk batu loncatan saja agar tak terkesan menabrak etika. Letjen Marinir Ali Sadikin. Siapa yang tak kenal Ali Sadikin, gubernur legendaris DKI Jakarta? Letnan Jenderal Korps Marinir TNI AL ini terkenal temperamen keras sekaligus keras kepala. Dia ikut petisi 50 dan mengkritik Soeharto yang otoriter. Maka Bang Ali pun dijatuhi hukuman politik. Dia dilarang datang ke pembukaan Pekan Raya Jakarta, PRJ. Padahal Bang Ali yang punya gagasan membuat PRJ. Bang Ali juga dilarang datang ke acara TNI AL atau Marinir. Dia juga tak boleh berbicara di forum-forum atau menjadi narasumber. Tak cuma itu, seluruh keluarga Bang Ali selalu dijegal saat meminta pinjaman uang dari bank. Yang lebih menyakitkan hati, sekedar pesta pernikahan pun orang takut mengundang Bang Ali. Letjen Kemal Idris.
Letjen Kemal Idris merupakan salah satu jenderal pendiri Orde Baru, mantan Pangkostrat dan Panglima Komando Wilayah Pertahanan. Pangko Wilhan ini terkenal suka bicara keras dan apa adanya. Kemal juga meminta Soeharto mundur sebagai presiden tahun 1980. Saat itu, Kemal merasa Soeharto cukup 3 kali jadi presiden. Setelah itu, Kemal tak lagi dipakai. Akhirnya, Kemal Idris mengurusi perusahaan sampah di DKI Jakarta. Dia pun mendapat gelar Jenderal Sampah. Letjen M. Yasin. Letjen M. Yasin punya peran besar pembangunan Orde Baru bersama Orde Baru. Dia yang menggelar Operasi Trisula untuk menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Partai Komunis Indonesia, PKI di Blitar Selatan. M. Yasin dan keluarganya sangat dekat dengan Soeharto, tapi keikutsertaannya dalam Petisi 50 membalikkan semua keadaan. Yasin mengkritik Soeharto karena pembelian truk yang tak sesuai kebutuhan ABRI. Dia juga marah saat putrinya dilecehkan seorang keluarga Soeharto. Yasin pun kerap menyoroti peternakan Soeharto Tapos di Bogor. Dia dikenal paling galak mengkritik Soeharto. Seperti yang lain, Soeharto pun menamatkan karir Yasin. Usaha Yasin dihambat, keluarganya tak diangkat menjadi PNS. Dia dimaki-maki sebagai orang sinting. Letjen Hartono Reksodarsono. Bersama Kemal Idris dan Sarwo Edi Wibowo, Letjen Hartono Reksodarsono adalah 3 jenderal pendiri Orde Baru. Sama dengan sejumlah jenderal lain, dia kecewa terhadap Soeharto. HR Darsono termasuk salah satu penentang Soeharto yang mendapat hukuman terberat. Dia dicopot sebagai sekjen ASEAN yang pertama oleh Soeharto. HR Darsono juga dituduh melakukan subversi dan ikut andil meledakan bom di BCA Pecenongan, Jakarta Pusat. Dia divonis 10 tahun, kemudian banding menjadi 7 tahun. Banyak pihak yang menilai dakwaan terhadap Darsono hanya dibuat-buat. Tahun 1996, HR Darsono meninggal. Pemerintah melarang jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Jenderal Polisi Hugeng. Tak ada seorang pun yang meragukan kejujuran Hugeng dan komitmennya memberantas korupsi. Ketika keluarga Cendana dan Soeharto terusik, dengan gagah berani, Hugeng siap dicopot. Kala itu, kasus dugaan penyelundupan mobil mewah Robi Cahyadi diduga melibatkan kroni Soeharto dan keluarga Cendana. Berbagai hukuman politik pun dijalani Hugeng dengan tabah, mulai dari dipecat, tak boleh menyanyi di TV, hingga dilarang datang ke pernikahan sahabatnya. Yang paling menyakitkan, Hugeng juga dilarang menghadiri HUT Polri. Hugeng membuktikan keberaniannya melawan penguasa Soeharto. Demikianlah Bray, 6 jenderal berani tantang kediktatoran Soeharto. Bagaimana pendapat kalian?